Telecaster dengan pickup noiseless Gen 4. Ini bukan pertama kalinya gue cobain pickup noiseless ya, tapi ini adalah pickup noiseless pertama yang gue suka. Karena beberapa kali waktu gue cobain pickup noiseless itu, gue ngerasa kayak seperti single coil itu kehilangan rohnya ya, kehilangan jati dirinya, dan kayak kurang aja gitu. Nah ini beda banget dengan pickup noiseless yang ada di gitar Fender Telecaster ini. Sebelumnya gue ceritain dulu background gitar ini ya. Ini adalah gitar seorang customer waktu itu ngubungin gue untuk coba mau nyeting gitar ini. Kita coba setup lebih low action di sini. Ini adalah Fender Telecaster made in Mexico tahun 2012 kalau gue nggak salah baca ya, dengan neck one piece maple ya, fretnya medium, lebih modern ya, saddle-nya modern, ada six saddles. Orangnya awalnya emang nanya apakah ini bisa kayak banyak di upgrade gitu, dia pengen coba untuk upgrade gitarnya, terutama dari sisi elektronik juga. Kalau menurut gue emang ini dari segi potensiometer udah bagus ya, udah CTS, and this is the same CTS yang ada di Fender American Standard juga. Dan menurut gue ini nggak perlu di upgrade, jadi gue saranin sama yang punya gitar bahwa ini nggak perlu di upgrade karena emang udah CTS. Kalaupun di upgrade dengan merek lain yang kayak seperti di Marzio atau Emerson, kalau menurut gue perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, paling cuma sekitar 1 atau 2% doang perbedaannya, dan itu ada di putaran shaftnya biasanya. Ini udah bagus kalau menurut gue. Bukan cukup bagus ya, tapi potensio asli bawaannya memang udah bagus. Nah sekarang soal pickupnya, gue pribadi suka banget ya. Ini kayak... Tadi kalian udah denger clean-nya di intro, sekarang gue mau coba overdrive-nya. Dari gue ini udah perfect banget sih. Gue speechless sebenarnya untuk pickup ini ya. Gue mau cari kekurangannya juga nggak ada, karena gue ngerasa kalau gue mau nyari pickup Telecaster yang enak, gue akan pilih pickup ini. Jadi kalau lo adalah gitaris Telecaster yang pengen cobain pickup Telecaster yang asik banget ya, yang ini no debat. Kalau lo punya dana sekian, gue saranin lo beli pickup ini. Ini enak banget, lo gak akan nyesel punya pickup ini. So, this is it. Fender Telecaster made in Mexico dengan upgrade pickup Fender Noiseless Gen 4. Ciao, bye-bye.